Baik, akan segera kami umumkan, mohon kepada para kontestan ataupun pemilik kambing yang masuk nominasi 10 besar untuk dapat segera merapat ke lokasi panggung 10 besar karena pengumuman hasil kejuaraan untuk kelas A jantan akan segera diumumkan oleh panitia. Baik, mohon tepuk tangan yang meriah untuk Pak Jawara kelas A jantan Kontes Kepimpinan Kecil Regional Pulau Jawa Piala Perganas Cup 1 DPD Perganas Kepala Provinsi Jawa Tengah. Baik, kita mulai dari peringkat ke-10. Peringkat 10 diraih oleh nomor peserta 12, total poin 315, nama kambing Mr. Gomboh, pemilik Syauki, alamat Rembang, Jawa Tengah. Peringkat 9 diraih oleh nomor peserta 11, total poin 345, nama kambing Sultan, pemilik Mardi, Wonogiri. Peringkat ke-8 diraih oleh nomor peserta 16, total poin 365, nama kambing Sarjomba, pemilik Anjang Siva Purworejo. Selanjutnya nomor peringkat 7 diraih oleh nomor peserta 25, total poin 375, nama kambing Kingking, pemilik Yono Wono Sobo. Peringkat ke-6 Pak Tolga, sebentar Pak, kesalahan nomor. Oke, mohon maaf pada kesalahan nomor, saya tak koordinasi terlebih dahulu. Nomor peserta 6, total poin 365, nama kambing Palapa, pemilik Prianto Jepara. Ya, jadi mohon maaf pada kesalahan, seharusnya 6 tertulis 16. Adapun yang lain betul. Dan peringkat ke-7 diraih oleh nomor peserta 25, total poin 375, nama kambing Kingking, pemilik Yono Wono Sobo. Peringkat ke-6 diraih oleh nomor peserta 9, total poin 400, nama kambing Den Bagus, pemilik Saputra Wono Sobo. Dan tepuk tangan yang meriah untuk kambing yang masuk nominasi 5 besar. Peringkat ke-5 diraih oleh nomor peserta 7, total poin 405, nama kambing Putra Cempaka, pemilik Bagus, alamat Lumajang. Dan tersisa 4 peserta kira-kira yang akan beruntung mendapatkan peringkat 4 kira-kira yang mana. Berdoa saja semoga Tuhan mengabulkan. Amin. Tetapi perlu diingat bahwa kambing yang masuk nominasi 4 besar ini merupakan kambing-kambing yang sudah melalui proses seleksi luar biasa. Dan penilaian yang dilakukan oleh juri merupakan penilaian yang kredibel. Oleh karenanya, mohon dengan sangat kepada seluruh peserta untuk dapat menerima hasil yang telah ditetapkan oleh para dewan juri. Baik, peringkat ke-4. Peringkat ke-4 diraih oleh nomor peserta 16, total poin 410, nama kambing Sarjomba, pemilik Anjang Siva Purworejo.
tidak apa-apa Mas. Ya. Yang penting berangkat, dapat pahala berangkat dan dapat sertifikat. Yo nomor papa itu mesti payu larang nih Mas. Sukses, mantep. Yang penting adolela. Belum karuan sing juara siji adole, apa larang kaya sing nomor papa. Kan begitu. Baik, tepuk tangan untuk juara 1, 2, dan 3. Siap Bapak Ibu? Ya. Baik, juara 3. Tepuk tangan untuk juara 3. Diraih oleh nomor peserta 22. Total poin 415. Nama kambing Jaya Dipa, pemilik Jambu Alang Farm Wono Sobo. Dan tepuk tangan yang meriah untuk juara 1 dan 2. Selamat pada para pemilik. Untuk yang masuk nominasi juara 1 dan 2, masih tersisa nomor kambing 17 dan nomor kambing 21. Ngimpi opo Pak juara 1 dan 2? Yang pemilik nomor 21 mana? Saya ingin lihat 21 pemiliknya mana? 21 mana? Tidak ada? Oh, Pak Menir, Pak Marsan, pemiliknya Pak Marsan. Yang nomor 17 pemiliknya siapa? Ini Mas, Mas Bro. Oh, jenengan. Dijual tidak Mas? Dijual tidak? Dijual Mas belum, nanti bisa sepikat-sepiki ya. Minta berapa Mas? Sementara belum. 1 miliar loh Mas. Yakin gak dijual? Baru pertama kali berangkat kontes sudah masuk nominasi dua besar luar biasa. Nanti kalau mau dijual ada para pakar-pakar, para pembeli yang berani mahal Mas. Ada Mas Bambung dan teman-teman yang lain, insya Allah nanti. Pokoknya kalau mau dijual udahlah, gak usah bawa pulang kambing, yang penting bawa uang pulangnya. Tepuk tangan untuk juara satu. Juara satu diraih oleh nomor peserta 21, total poin 460, nama kambing Pulung, pemilik Genzo Wonosobo. Dan untuk ladies, juara dua diraih oleh nomor peserta 17, total poin 420, nama kambing Kabaret, pemilik Arwahani Magelang. Bapak Ibu para peserta kontestan yang saya hormati, sebelum proses nanti sertifikat dicetak, mohon apabila ada penulisan nama yang salah, baik itu nama kambing maupun nama pemilik, mohon untuk segera konfirmasi ke tempat ataupun sekretariat penjurian. Baik, akan saya bacakan kembali. Mohon kira-kira yang apabila ada kesalahan penulisan, mohon untuk segera menghubungi para panitia. Dan disilakan untuk teman-teman nanti untuk bisa menghandling, membantu menurunkan kambing yang masuk nominasi 10 besar. Dan dimohon dengan sangat kepada para kontestan untuk segera melakukan sesi foto di belakang panggung 10 besar. Dan mohon kepada panitia untuk menyiapkan topi, menyiapkan topi dan juga uang pembinaan kepada para juara. Adapun nanti sertifikat akan kita berikan setelah selesai prosesi cetak sertifikat. Baik, akan saya bacakan, mohon disimak apabila ada kesalahan penulisan nama kambing maupun nama pemilik untuk dapat kelas di jantan. Verifikasi oleh para pemiliknya masing-masing. Juara satu nama kambing Pulung, pemilik Genzo Wonosobo. Apabila ada penulisan nama, mohon mohon langsung menghubungi panitia. Juara kedua diraih oleh nama kambing Kabaret, pemilik Arwahani Magelang. Juara tiga diraih oleh Jaya Dipa, pemilik Jambu Alang Farm Wonosobo. Peringkat keempat diraih oleh Sang Domba, pemilik Anjang Siva Purworejo. Peringkat kelima diraih oleh nama kambing Putra Cempaka, pemilik Bagus Lumajang. Peringkat enam dan Bagus, pemilik diselenggarakan oleh DPD Perkanas Kabupaten Jepara. Dan setelah ini akan segera diumumkan untuk kambing-kambing yang masuk nominasi 10 besar untuk kelas D betina.